Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Veronica Moniaga. Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Erjelino, diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Key Container Crane QCC. Lino hadir setelah mangkir pada pekan lalu karena terkena serangan jantung ringan. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mendatangi Mabes Polri dan bertemu dengan Bareskrim Komjen Pol Anang Iskandar selama 1 jam untuk berkoordinasi terkait masalah penjualan organ. Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2015 mencapai 4,79% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,02%. Dialog Primetime Talk bertajuk Islah Golkar diuji. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.